Gelaran lomba memasak dan mewarnai yang dilaksanakan oleh Bank Danamon Peduli yang bekerja sama dengan pengelola Pasar Pandansari diapresiasi oleh Forum Pedagang Pasar Pandansari. Dengan adanya kegiatan gelaran lomba akan menjadi satu daya tarik tersendiri, khususnya bagi para pengunjung untuk berkunjung ke Pasar Pandansari. Selain berbelanja, bahan kebutuhan pokok juga menjadi tontonan menarik melihat aksi para pedagang dalam mengolah masakan menjadi sajian istimewa. Dan guna meningkatkan tingkatan kunjungan di Pasar Pandansari, kegiatan lainnya juga hendaknya dilakukan dengan memanfaatkan lokasi eks kebakaran Pasar Pandansari. Pemilihan lokasi eks kebakaran untuk menggelar kegiatan di Pasar Pandansari cukup dinilai sangat tepat, mengingat area tersebut tidak akan mengganggu aktivitas para pedagang yang berjualan. Sekretaris Forum Pedagang Pasar Pandansari, Andi Ahmad Yani, mengatakan kegiatan lomba memasak ini akan dapat meningkatkan tingkat kunjungan ke Pasar Pandansari. Namun demikian, dirinya menyarankan agar kegiatan yang nantinya dilaksanakan dapat memanfaatkan lokasi eks kebakaran supaya tidak mengganggu aktivitas para pedagang yang berjualan. Lokasi eks kebakaran yang terletak di Blok B2 dinilai cukup tepat untuk menggelar berbagai kegiatan, salah satunya dengan pameran UKM. Hal ini tentunya akan dapat meningkatkan tingkat kunjungan ke Pasar Pandansari. Kegiatan pagi ini tentu kita harapkan bisa memberi satu semangat kepada pengunjung pasar untuk masuk dalam pasar. Nah, cuma memang kalau bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua P4S, bahwa kalau kami boleh usul dari P4S bahwa pemanfaatan area ini mungkin bisa kita pindahkan karena di sana ada bekas kebakaran, Pak ya. Artinya kami meminta kalau bisa itu dibersihkan, itu kita jadikan satu tempat pusat kegiatan. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan di sana, karena seperti yang ada sekarang ini ya, mungkin ada beberapa pedagang yang harus beristirahat dulu. Artinya tidak melakukan aktivitas berdagang, kan kasihan. Jadi kalau kita manfaatkan daerah yang bekas kebakaran di lantai B2, itu bisa kita, ya mungkin seharian sampai malam bisa kita laksanakan tanpa ada yang merasa terganggu. Itu mungkin. Dan sekalian juga bahwa yang di sana kita bisa manfaatkan gitu dengan beberapa pusat-pusat kegiatan, apakah pemilihan UMKM atau apa ya bentuknya. Dan P4T sini sudah pernah lakukan. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.